Bang Erwin kenaon, Mang? Hah? Kita lagi ini, lagi apa? Lagi apa tuh di sini? Mau lagi ngapain? Lagi apa? Nyoba kamera. Celestron Next Image Solar System Imager. Akan pakai teleskop. Nanti kita mulai setting teleskopnya. Ya, mendung. Terus kayaknya lagi di atas banget mataharinya. Yuk kita coba. Siapa ini nih? Kompas. Kompas. Di HP. Jadi ini harus dilihat, ini harus di utara nih. Titik ini di utara. Yang mana di utara? Yang ini. Yang segitiga kecil itu tuh. Kelihatan? Teleskopnya lepas dulu deh. Tadi sudah berhasil alignment alt azimuth. Setelah lihat stellar alignment-nya benar dengan kutub bumi, kita bisa ngikutin aplikasi seperti Stellarium untuk nge-set azimuth-nya, posisi di mana, juga altitude-nya. Nanti kita cari dulu pakai eyepiece. Setelah ke-align ke eyepiece, baru kita pasang kameranya untuk dilihat di laptop. Kelihatan lagi nggak di laptop? Ke atas ya? Ke atas. Bukan yang itu? Nah. Melawan mendung. Dan ini dia hasil pengamatan dengan kamera Celestron dan juga teleskop yang terpasang di mounting alt azimuth. Hasilnya cukup rendah resolusinya. Tapi ya, kita bisa melihat ada beberapa bintik matahari yang terdeteksi di gambar. Untuk melihat lebih jelas bentuk bintik matahari dan pergerakannya, kita bisa menggunakan data gratis dari satelit SDO yang disediakan oleh NASA. Pada video yang akan datang, saya akan membuat tutorial untuk kita bisa mendapatkan data dan juga membuat video seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.